Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعده اخواني واخواتي رحمني الله واياكم فبعد ابو يا الله سبحانه وتعالى مليكه Alhamdulillah, puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih mempercayakan kepada kita untuk menerima dan mengemban nikmat iman dan nikmat Islam. Memilih kita di antara umat-umat manusia untuk mengemban agama ini, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka siapa yang istiqamah melaksanakan perintah Allah, berarti dia telah amanah terhadap agama ini. Tapi siapa yang mereka melalaikan daripada melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka sungguh telah dia telah khianat atas agama ini. Maka kita memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa, khilaf dan salah kita lakukan. Dan kita mengharapkan pahala besar di sisi Allah dari setiap amal soleh kebajikan yang kita kerjakan, sekecil apapun itu. Karena pada hari kiamat, tak seorang pun di atas dunia yang hidup di atas dunia, tak seorang pun pada hari kiamat nanti, melainkan mereka akan mengharapkan balasan dari Allah meskipun sebesar zarrah kebaikan yang mereka miliki. Sebab kecilnya amal akan berbuah besar di sisi Allah dan sangat kita butuhkan, terlebih amalan yang besar. Maka jangan kita mengecilkan amal yang kecil, sebagaimana kita juga jangan mengecilkan amal yang besar. Jadikanlah kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang menghasilkan pahala besar di sisi Allah dan terjaga. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nufs, yaitu tentang tazkiyah, pembersihan atau penyucian jiwa. Di mana pada pertemuan sebelumnya, tiga halaman telah kita kupas dari kitab ini, di mana pada halaman-halaman tersebut kita mengetahui bahwa pokok utama yang dapat mensucikan diri seorang adalah tauhid, bersihnya diri mereka dari akidah-akidah yang salah, bersihnya pemikiran-pemikiran mereka dari pemahaman-pemahaman yang keliru dalam masalah akidah, yang kita kenal dengan kata tauhid. Maka al-mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah memberitahukan kepada kita bahwa pokok utama seorang itu memperoleh tazkiyatun nufus dalam kesehariannya adalah dengan dia memurnikan tauhidnya kepada Allah, maka beliau mulai menyinggung beberapa pokok persoalan masalah akidah yang oleh sebagian orang-orang Islam disalahpahami, disalahartikan, disalahterjemahkan, sehingga mereka memiliki akidah yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembahasan akidah yang beliau telah sampaikan kepada kita adalah persoalan bahwa pelaku dosa besar dia tetap disebut dengan seorang muslim meskipun dia melakukan dosa besar, bukan sebagaimana yang dipahami oleh kalangan-kalangan sesat yang terkait Khawarij, menyebutkan bahwa pelaku dosa besar mereka telah kafir.
sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan hak sebagaimana muslim lainnya. Mereka tidak berhak untuk dikuburkan dengan kaum muslimin lainnya. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau mewarisi dan seterusnya. Konsekuensi yang sangat besar. Nah, beliau meluruskan untuk kita semua bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan seorang pelaku dosa, dan itu adalah dosa besar, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka bertaubat, sebab mereka masih dalam status muslim. Panjang lebar telah kita jelaskan dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka izinkan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan yang beliau bahas, di mana beliau menyebutkan wal mu'tazilatu yad'una annahumul adaliyah, dan orang-orang mu'tazilah mereka menyangka diri mereka berada di dalam keadilan. Mereka memiliki pemahaman yang disebut dengan paham adaliyah, adliyah, yaitu mereka itu adil dalam memberikan hukum kepada seseorang yang melakukan dosa atau suatu amal saleh. Apa pendapat mereka berkenaan dengan takdir? Apa pendapat mereka berkenaan dengan dosa dan pahala? Kalangan Mu'tazilah menyebutkan bahwa sayyi'atun wahidah tuhbitu hasanatin katsirah. Satu dosa, satu kesalahan, satu perbuatan buruk dapat menghancurkan banyak perbuatan-perbuatan baik. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sedikit kita ingin berkenalan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan firqah dhalah, firqah yang sesat di dalam Islam, di mana firqah ini dicetus pertama kali oleh Wasil bin Atha', Wasil bin Atha' yang disebut dengan Al-Ghazzal. Kenapa beliau dikatakan dengan Al-Ghazzal? Sebab beliau telah memisahkan diri dari kajian atau dari pembelajaran bersama Hasan Al-Basri. Maka di saat itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membuka kajian atau pelajaran tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, dan diikuti oleh banyak muridnya. Maka dalam pandangan beliau bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki ketentuan-ketentuan dan prinsip yang tak boleh diotak-atik, yang mesti bersandar kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Tetapi Wasil bin Atha' mencoba untuk memahami akidah dari sudut pandang yang lain. Bahkan Wasil bin Atha' menyebutkan suatu pernyataan yang belum pernah disebutkan oleh salafus saleh sebelumnya, baik di kalangan sahabat ataupun kalangan tabi'in. Sehingga dikatakan bahwa Wasil bin Atha' menyebutkan suatu kalimat bid'ah, dan itu menjadi akidah. Apa pernyataan dari Wasil bin Atha'? Al-fasiq fi manzilatin bainal manzilatain wa fil akhirati mukhalladun finnar. Orang-orang fasik, siapa orang fasik? Mereka yang berbuat dosa di atas dunia, ya, mereka yang mengetahui suatu yang hak tapi mereka mengikuti yang batin, mengaku dirinya muslim, fasik. Maka apa kata Wasil bin Atha'? Orang yang berbuat fasik di dunia nanti pada hari kiamat kedudukannya berada di antara manzilah baina manzilatain, satu di antara dua kedudukan yang telah Allah tetapkan. Apa yang dimaksud dengan dua kedudukan? Yang pertama adalah kedudukan surga, yang kedua adalah kedudukan neraka. Maka orang fasik dia akan berada di antara surga dan di antara neraka. Ini perkataan bid'ah yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan sharih menjelaskan kepada kita bahwa tempat kembalinya manusia nanti di alam akhirat hanya ada dua. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau enggak neraka ya surga. Enggak ada tempat yang ketiga.
Tapi Wasil bin Atha menyebutkan hal ini. Dan beliau, orang ini pun mengatakan, wa fil akhirati mukhalladun fil nar. Dan orang fasik nantinya, ya, di antara masa penghitungan tersebut nantinya, orang-orang fasik juga akan dihukum oleh Allah di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini pandangan orang-orang Mu'tazilah. Dan termasuk ke dalam hal ini seseorang yang bernama Amr bin Ubaid. Ya, Amr bin Ubaid. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini juga kaum muslimin yang Allah muliakan, mereka dinamakan juga dengan Qadariyah. Ya, tumhan Qadariyah. Kenapa? Karena mereka menafikan atau mendustakan yang namanya qadar, takdir. Mereka tidak mengakui dengan adanya takdir. Seseorang telah ditakdirkan masuk surga, seseorang telah ditakdirkan masuk neraka. Ini tak diterima oleh kalangan Mu'tazilah, sehingga mereka disebut dengan Qadariyah. Dan kita akan lihat apa pandangan mereka dalam masalah takdir nantinya. Jadi latar belakang kenapa Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitabnya ini, kitab beliau ini, tentang pembahasan akidah, pembahasan hal-hal semacam ini, karena berpulang kepada fondasi awal, sesungguhnya tazkiyatun nufus tak akan terbentuk dalam diri seorang sampai tauhidnya benar. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada kita, ya, berhati-hatilah, waspadalah terhadap keyakinan-keyakinan semacam ini. Maka dengan mana lain di masa beliau pun keyakinan semacam ini telah tersebar, telah dipelajari, telah ada pengikut-pengikutnya. Maka sebagai seorang dai ahlu sunnah wal jamaah mengajak umat kepada mentauhidkan Allah, sudah berkewajiban bagi beliau menyampaikan kepada umat dengan lisan ataupun dengan tulisan. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, Mu'tazilah juga disebut dengan al-wa'idiyah, karena mereka berkomentar tentang masalah janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga disebut dengan Mu'attalah, itu orang yang menafikan. Sebab orang-orang Mu'tazilah menafikan Allah itu memiliki sifat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-bar contohnya, Allah memberi kebaikan. Mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun disebut dengan al-adliyah. Apa yang dimaksud dengan al-adliyah? Yang mereka maksud adalah bahwasannya secara keadilan, supaya Allah itu adil, pandangan mereka, dan supaya kita tidak salah paham tentang keadilan Allah, mereka menafikan yang namanya takdir, menjadikan bahwa segala yang diperbuat oleh manusia itu murni perbuatan mereka, mereka sendiri menciptakan. Orang membunuh, maka itu murni dia sendiri yang menciptakan, dia membunuh. Seorang melakukan sholat, murni dia sendiri yang melakukan sholat. Jadi tak ada campur tangan Allah di sini. Jadi dengan bahasa lainnya, Allah itu menciptakan, setelah itu Allah tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia, sebab manusia sendiri menciptakan perbuatannya. Ya, padahal dalil-dalil menjelaskan bahwa tidak ada satupun kejadian, perbuatan, perkataan apapun yang bergerak atau diam di atas dunia dan alam semesta kecuali Allah tahu dan Allah menghendakinya. Ya. Maka kalau Mu'tazilah dengan keyakinannya memberitahukan kepada kita bahwa dalam persoalan dosa, satu dosa dapat menghilangkan banyak kebaikan. Ya. Dan dia tak peduli tentang masalah sifat dan qadar. Ya. Padahal ya, di dalam hadis sahih diantaranya hadis Abu Dzar, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa in zana wa in saraqa. Artinya orang-orang itu tetap dalam keadaan muslim meskipun dia berzina ataupun mencuri. Karena kalau perbuatan zina dan perbuatan mencuri itu disebut dengan kufur. Jadi dalam pandangan Mu'tazilah, perbuatan dosa besar itu menghancurkan seluruh amal. Orang kalau sudah mencuri dan itu dosa besar, maka dia menghancurkan semua amal-amal kebaikan yang lain. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Maka dibantah. Falau kana zina was-sarqa was-sarqa kufran muhbitan li jami'il iman la kana taqdir wa in kafar. Ya, seandainya zina dan pencurian itu disebut dengan kekufuran yang dapat menghancurkan seluruh iman, artinya mencabut iman dari diri seorang muslim sehingga dia menjadi kafir,
maka pasti Nabi mengatakan. Tapi tidak demikian. Ya, tidak demikian. Maka dikatakan oleh beliau, "Fa idza kanis sayyi'at la tuhbitu jami'al hasanat." Kalaulah demikian yang kita pahami sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa keburukan-keburukan tidak menghancurkan seluruh amal, lantas pertanyaannya adalah, apakah keburukan dapat menghancurkan sebagian amal? Apakah dia dapat menghancurkan, menghilangkan atau menghapus sebagian amal? Ya tentu selain kekufuran. Ya kalau orang dah menyatakan dirinya kafir, ya hilang amalnya. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang ada? Kalau dia kerjakan, apa menghilangkan sebagian amal yang dikerjakan oleh hamba itu? Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, al-muntasibina ila sunnah yaqulun hadza fihi qawlan. Dalam perkara ini, orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, mereka ada dua pendapat. Yang pertama, mereka berpandangan bahwa tidak ada itu yang namanya hancur amal. Ya. Mereka menafikan penghancuran amal itu secara mutlak, baik sebagian ataupun setengah atau sebagian atau keseluruhan. Jadi kalau satu dosa, seseorang umpama dia melakukan satu kesalahan, apakah kesalahannya dapat menghancurkan amalnya atau tidak? Contoh riya dalam sedekah. Ketika dia buat riya dalam sedekah, sedekahnya itu amal saleh. Tapi berbuat riyanya itu adalah dosa. Pertanyaannya, apakah dosa riyanya itu menghancurkan seluruh amal sedekahnya atau sebagiannya saja atau tidak sama sekali? Maka dalam kalangan pertama dalam hal ini menyebutkan bahwa perbuatan riaknya tersebut sama sekali tidak mengganggu sedekahnya. Orang itu akan dihukum dengan riaknya saja dan sedekahnya tetap aman. Ini pandangan pertama. Ya. Jadi tidak ada itu namanya ihbat, tidak ada itu namanya penghancuran, ya, penghilangan amal, baik sebagian atau keseluruhan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasannya perbuatan dosa atau perbuatan suatu kesalahan dapat menghapus sebagian amal. Dan inilah yang kita pegang kaum muslimin yang Allah muliakan. Sebab berdasarkan daripada sunnah dan berdasarkan kepada firman-firman Allah, di antaranya Allah mengatakan, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan perbuatan al-man wal adha. Apa itu al-man? Menyebut-nyebut ulang bahwa saya telah memberikan kamu ini dan itu, saya telah menyumbangkan ini dan itu, saya telah mewakafkan, menginfakkan ini dan itu. Dia sebut-sebut. Kalau bukan saya, takkan mungkin jadi begini dan begitu. Dia sebut-sebut. Maka kata Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu karena perbuatan al-man tadi atau al-adha, yaitu menyakiti. Dia tidak menyebut-nyebut, tapi dia menyakiti orang yang menerima nafkah itu atau menerima sedekah itu. Ya, mungkin dengan tanpa etika dia merendahkan, ya, peminta-peminta dia berikan, tapi dia rendahkan. Ya, dia buat sakit hati orang itu. Nah, ini batal sedekahnya. Maka beliau mengatakan, fadalla dzalika ala anna hadhi sayyi'at tubtilu shadaqah. Dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264 ini membuktikan bahwa satu keburukan dapat menghapus sedekah, menghilangkan sedekah. Keburukan dimaksud tadi adalah al-man dan al-azam. Dan Allah juga memberikan permisalan bagi orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berikan perumpamaan seperti kamatsali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Seumpamanya batu licin yang di atasnya itu terdapat pasir-pasir. Lalu tiba-tiba datang hujan deras. Apa yang terjadi? Batu tadi kembali bersih, licin.
fatarakahu soldak, maka menjadi bersih kembalilah batu itu. Ya, artinya pahala sedekahnya tadi karena riaknya maka licin, seperti dia tak beramal lagi, hilang pahala sedekahnya. Maka hal ini membuktikan bahwa perbuatan buruk seseorang itu dapat menghilangkan, menghancurkan, memusnahkan sebagian amal. Maka kita berhati-hati. Sebagaimana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, وَأَتْبِعِ سَيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, dan ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, semoga itu dapat menghapusnya. Atau dimaknakan dengan perbuatan baik yang menghapusnya. Ya, dua-dua makna bisa diterima. Maka dalam hal ini, ya, perbuatan buruk juga dapat dihapus dengan perbuatan baik. Namun jangan lupa bahwa ternyata perbuatan buruk kita juga dapat menghapus sebagian daripada perbuatan-perbuatan baik. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, ini beberapa dalil yang disebutkan untuk menjelaskan atau menguatkan perkataan yang kedua tadi, bahwa amal salih atau amal perbuatan buruk dapat menghapuskan sebagian perbuatan amal salih. Kemudian firman Allah yang menyebutkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, hingga firman Allah taala, an tahbitu a'malukum wa antum la tashkurun. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW tentang salat asar, yang mana beliau menyebutkan orang yang kehilangan salat asar atau orang yang tak melaksanakan salat asar, alladhi tafutuhu salatul asr faka'annama watara ahlahu wa malahu, orang yang meninggalkan salat asar maka seolah-olah dia meninggalkan keluarga dan hartanya. Kemudian ada, ya, maka hadis-hadis semacam ini kaum muslimin yang Allah muliakan, dimaknai bahwa orang tersebut ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa berupa pelanggaran semacam meninggikan suara di hadapan Nabi SAW sehingga hancurlah amalnya, kalimat ihbat yang digunakan dalam ayat ini. Kemudian hadis Nabi tadi juga mengatakan orang yang meninggalkan solat asar maka seolah dia telah meninggalkan seluruh harta, menghancurkan keluarga dan harta bendanya. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, dimaknai bahwa kalimat ihbat di sini bukan maknanya ihbat hancur keseluruhan, tapi hilangnya sebagian amal yang soleh yang dia lakukan. Berkenaan dengan, kita ambil satu dalil lain, surah Muhammad ayat 33, Allah berfirman, wala tuqtilu a'malakum, hai orang-orang beriman, ya, dan janganlah kalian membatalkan amal perbuatan kalian. Di sini terjadi takdir, yaitu perkiraan atau tafsiran bagaimana seseorang itu membatalkan amal. Maka Al-Hasan mengatakan batalnya amal itu bil ma'asi wal kaba'ir, dengan maksiat dan dosa-dosa besar maka batal amal. Dari Atha mengatakan batalnya amal itu adalah dengan melakukan syirik wan nifaq, perbuatan munafik. Dari Ibnu Sa'id mengatakan dengan melakukan riya dan sum'ah. Dari Muqatil mengatakan bahwa batalnya amal itu dengan bil manni, yaitu menyebut-nyebut kebaikan. Maka keseluruhan ini kaum muslimin yang Allah muliakan, itu maknanya batalnya amal yang dilakukan dosa padanya, bukan batalnya amal secara keseluruhan. Orang melakukan dosa zina lantas seluruh dosa pahala-pahala, seluruh pahala-pahala yang pernah dia kumpulkan hilang semua. Ya, bukan itu maksudnya. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, jadi pernyataan-pernyataan semacam ini itu dipegang oleh ahlul batin, bahwasanya penjelasan-penjelasan beberapa salafus salih tadi, baik dari kalangan tabi'in atau kalangan
Ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa amalan kita itu hilang seluruhan. Dan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Beliau mengatakan hal itu semua terbantahkan dikarenakan pertama, anna qauman minal a'rab qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ataina ta'in falana 'alaika haqqun fanazalat hadhihi al-ayah. Berkenaan dengan ayat surah Muhammad 33 ini, beliau mengatakan sebagian kaum dari kalangan Arab mereka mendatangi Rasulullah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, wahai ya, mereka mengatakan kami datang kepadamu dalam keadaan tunduk. Ya, kami datang kepadamu dalam keadaan tunduk, maka semestinya kami punya hak atas dirimu. Ya. Jadi dia menekan Nabi. Nih, kami datang kepada engkau wahai Muhammad. Kami datang dalam keadaan tunduk. Mestinya kami punya hak yang harus kau tunaikan. Ya. Ingin mendapatkan hak istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan, maka turunlah ayat ini. Ya munnuna 'alaika an aslamu. Mereka berkeinginan sekali atas Muhammad agar mereka menjadi Islam. Padahal perkataan-perkataan mereka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenan dengan perkataan Al-Hasan bahwasanya jangan kalian batalkan amal kalian dengan maksiat dan kabair atau dosa-dosa besar. Beliau mengatakan yadullu 'ala annal ma'asi wal kabair tubitu ba'dal a'mal. Perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar itu menghapus sebagian amal. Sebagian amal. Nah, jadi di sini kalau ada yang mengatakan ini dibantah juga. Jadi perdebatan di kalangan ahlu kalam itu, Bang, ya di antara orang yang ahlu apa namanya akidah, itu tadi perdebatan-perdebatan yang mana semua bukan menggiring kepada pernyataan pembenaran apa yang mereka yakini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa perkataan Al-Hasan, perkataan tabi'in-tabi'in yang lain itu maksudnya menghilangkan sebagian amal, bukan keseluruhan. Tapi masih ngotot juga yang pertama ini mengatakan begini. Tidak, lam yurid bidzalika illa ibtalah bil kufur. Tidak. Maksudnya di situ adalah batalnya amal itu setelah kufur sehingga dengan kufur itu hilang amal. Ya. La tubtilu a'malikum, jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian atau perbuatan soleh kalian. Maksudnya di situ adalah lam yurid bidzalik illa ibtalaha bil kufur. Yang diinginkan di sini adalah batalnya amal itu sebab kufur. Ya. Jadi orang kalau terlanjur perbuatan dosa, dia kafir sehingga dosa apa amalan jadi batal. Jadi dibalik-balik itu dalil. Maka ini dibantah. Maka kata beliau bantahnya adalah kalau memang maksudnya adalah setiap perbuatan dosa itu dikatakan kafir, maka tidak mungkin orang beriman itu akan diperintahkan untuk beramal. Dalam ayat tadi, ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul, wahai orang yang beriman taati Allah dan taati rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Nah, golongan yang sesat mengatakan bahwa jangan kalian batalkan amal kalian dengan melakukan dosa sehingga kalian menjadi kafir. Itu maknanya. Maka dikatakan kalau begitu maknanya, maka tidak mungkin Allah tetap menyeru mereka dengan kalimat wahai orang-orang beriman. Pangkapangkilan wahai orang-orang beriman menandakan bahwa meskipun mereka melakukan suatu dosa, tetap ada iman di dalam diri. Ya, jadi dibolak-balik sama orang yang pertama tadi bahwa digiring opini, pemahaman terhadap dalil. Dalilnya benar, tapi digiring dengan pemikiran mereka bahwasanya yang dimaksud dengan dalilnya adalah jangan kalian batalkan amal kalian dengan melakukan perbuatan dosa sehingga menjadi kafir. Maka dibantah oleh beliau, enggak mungkin demikian. Sebab kufur itu terlarang dengan sendirinya akan mengekalkan orang di dalam neraka. Tapi dalam ayat ini tetap Allah menyebut orang itu dengan orang-orang beriman. Jadi maksudnya apa? Sebagaimana dalam firman Allah,
Ya, wa may yartadd minkum an dini, dan orang yang murtad di antara kalian dari agamanya. Apa akhir dari ayat surah Al-Baqarah 217 ini? Itu disebutkan habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Hancur amalnya dunia dan di akhirat. Maka kalimat ihbat di sini itu jelas hancurnya seluruh amal karena apa? Di awal dengan kalimat may yartadd minkum, dia murtad. Jelas kufurnya. Tapi tidak dengan dalil pertama tadi. Dalil pertama itu amal saleh yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, beliau menjelaskan kepada kita tentang ini dengan sesederhana mungkin, ya, untuk memberitahukan kepada umat bahwa pemikiran-pemikiran ini ada, ya. Dan bagi sebagian kaum muslimin ini jadi perhatian, ya. Ketika mereka mencoba mendalami tentang Islam, mendalami tentang akidah Islam, mereka akan menjadikan perhatian. Maka diberikanlah solusi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu adalah batil. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi panjang lebar kita berbicara ini, kita menyampaikan apa yang beliau tulis, ya, di dalam kitab ini dengan tujuan bahwa beliau menyampaikan beberapa dalil yang diperdebatkan. Yang satu menggiring dalil ini kepada pendapatnya, sementara itu salah. Sementara Ibnu Taimiyah mencoba untuk, ya, membantah pernyataan-pernyataan tersebut dengan dalil-dalil dari beliau. Ya, jadi beliau di sini metodenya menampilkan beberapa dalil yang dijadikan persoalan, jadikan bahan perdebatan. Dan ala kulli hal, kita sebagai umat Islam, ya, meskipun kita tidak terlalu mendalam memperhatikan persoalan perdebatan-perdebatan ini, tapi ala kulli hal kita tetap berpegang teguh apa yang dipaham oleh salafus saleh kita. Kita memang tak dituntut untuk banyak menghafal hadis-hadis atau menghafal dalil-dalil. Tapi yang dituntut dari kita adalah kita mengetahui apa yang kita perbuat ini ada dalilnya. Itu yang paling penting. Ya. Maka bantahan-bantahan semacam ini boleh jadi diuntungkan kepada kita ketika kita mendalami tentang akidah ini. Atau boleh jadi juga tidak diuntungkan kepada kita. Ya. Nah, kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ya, panjang lebar intinya beliau menjelaskan tentang masalah perdebatan ini yang kita simpulkan, kita cukupkan, ya, karena ada beberapa halaman lagi masih berkaitan dengan ini saja. Maka kita simpulkan dengan kata bahwa pelaku dosa atau perbuatan dosa itu dapat menghapus sebagian amal. Jadi berhati-hati dengan perbuatan dosa, terutama dosa-dosa yang mengiring suatu amal. Seperti tadi dicontohkan oleh Al-Quran, ya, sedekah itu kan amal. Kemudian ada dosa yang mengiringi sedekah, yaitu dosa riya. Maka dosa riya ini dapat menghancurkan amal sedekahnya saat itu. Pagi hari dia bersedekah 100.000, alhamdulillah terlepas, terjaga dari riya. Di siang hari dia bersedekah 200.000. Ada riyanya. Maka rusak sedekah riya, sedekah 200.000-nya karena riya itu. Bagaimana dengan sedekah 100.000 di pagi hari? Terjaga, aman. Kecuali kalau dia melakukan pembatal kedua, yaitu al-man, ya, dia sebut-sebut, tadi pagi aku sudah sedekah loh pagi 100.000, ya, tidak tahu maksud tujuannya apa. Mungkin kalau dia, kenapa kamu sebut-sebut, dia bilang, ya, supaya jadi kamu ambil pelajaran aja, contoh aja. Itu kan kata lisan, sementara Allah mengetahui hati kita. Jadi yang dimaksud adalah al-man, dia menyebut-nyebut kebaikan, mungkin-mungkin kebaikannya, amal solehnya adalah untuk mendapatkan suatu manfaat dunia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, tapi kalau kita menyebutkan suatu amal soleh yang kita miliki atau yang kita punya dalam rangka untuk mengambil ibrah di dalamnya, pelajaran, dan kita yakin insya Allah kita tetap dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tidak berubah. Yang dimaksud ikhlas tadi apa? Tidak berubah condong hati terhadap inginnya pujian atau takutnya celaan. Ya. Tetap kita dengan hati yang rasanya tidak akan bergoyang, maka ceritakan, ya, sebut dulu saya pernah begini. Jadi kisah nyata umpamanya bicara demikian. Dulu saya waktu kerja, ya, saya berbuat ini berbuat itu, maka Allah berikan kemudahan berupa ini. Nah, ini hal-hal semacam ini menjadikan ibrah bagi orang-orang yang beriman. Ya, tapi jangan sampai seperti lilin, Pak. Tujuan kita untuk memberikan penerangan kepada orang lain, tapi justru kita menghancurkan diri kita sendiri dengan kita menyebutkan amal soleh itu. Kapan itu terjadi? Kalau kita tak pandai menjaga keikhlasan
tersebut di saat kita menyebutkan. Hati-hati. Tujuannya baik, menerangkan, ya, menerangi orang lain. Tapi ibarat lilin, dia rela badannya terbakar, dia rela dirinya tak mendapatkan apa-apa asalkan orang lain mendapatkan penerangan. Ya, waliyazubillah, rugi kita. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hal ini juga masih dikuatkan dengan satu hadis, yaitu hadis muflis. Ya, barangkali bapak ibu pernah mendengar hadis ini. Hadis muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi mengatakan tentang muflis, ya, orang yang bangkrut. Alladhi ya'ti yawmal qiyamati bihasanatil amsal jibal. Wa qad qatala hadha wa akhadha mala hadha wa antahaka ardu hadha. فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis sahih, ya, bahwa pada hari kiamat nanti akan datang orang yang membawa banyak kebaikan, bahkan berlipat-lipat bergunung-gunung, ya, berbukit-bukit berlipat-lipat, tetapi dalam waktu bersamaan dia punya dosa membunuh si fulan, dia punya dosa mengambil harta fulan, dia punya dosa merampas hak atau merampas nama baik atau harkat martabat kehormatan si fulan, dia punya dosa-dosa, ya. Lantas dikarenakan dosa-dosanya ini, fayakhudhu hadha min hasanati, maka orang-orang yang tadi dizaliminya, yang dibunuh, yang diambil hartanya, yang dirusak kehormatannya, akan mengambil kebaikan orang tadi. Jadi bentuk bayarannya berupa diambilnya kebaikan si pelaku. Wa hadza min hasanati, dan yang si lain juga akan mengambilkan kebaikan-kebaikan orang itu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tadi itu dapat memakan. Dosa-dosa tadi dapat mengambil, dosa-dosa tadi dapat mengurangi pahala-pahala, sebagian-sebagian pahala, bukan keseluruhan, keseluruhan pahala, kecuali kalau kufur, kan. Kalau kekafiran, murtad itu menghilangkan pahala-pahalanya. Hadza fi huquqil ibad yadullu anna an al-hasanati tu'khadh fil mazalim fa idza lam yabqa hasanatun ukhidha min sayyi'atin mazlum fa ju'ilat 'ala az-zalim. Ini memang berbicara tentang hak-haknya hamba. Si fulan melakukan dosa, ya, membunuh, dosa mengambil harta, merampas kehormatan, itu kan hak manusia. Dan keadilan Allah kalau itu berkenaan dengan hak manusia, maka dikembalikan kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Dan transaksi balik membalikkan di bulan kiamat nanti itu bukan dengan rupiah lagi, tapi dengan satu dinamakan pahala atau dosa. Jadi dengan itu kita membayar. Maka beliau mengatakan memang ini berbicara tentang hak-hak manusia. Ya, akan tapi ini menunjukkan bahwasannya kebaikan itu diambil. Kebaikan itu akan hilang sebagian sesuai kadar dari dosa yang dilakukan. Ya, kaum muslimin yang Allah muliakan. Ya, ini pembahasan yang beliau sampaikan, ya. Sebenarnya pembahasan ini bisa kita lewatkan, hanya saja, ya, kita mengambil ibrah dan tentu kita menghargai apa yang beliau tulis. Ya, tentu ada istifadah yang kita ambil, ya, mengingatkan kembali ataupun hal-hal yang mungkin baru bisa kita pahami. Ya, jadi, ya, rasanya kita kurang adab rasanya kalau kita melewati pembicaraan-pembicaraan ini, ya, kita anggap ini tidak penting. Ya, kalau demikian adanya, tentu beliau rahimahullah tidak akan memasukkan pembahasan ini dalam kitab beliau. Maka kita ambil istifadah dari kitab ini dengan melanjutkan apa yang beliau tulis. Beliau mengatakan, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat li akhihi 'indahu mazlamatun fi damin aw malin aw 'irdin, falyatihi falyatahallal minhu qabla an yati yawman laysa fihi dirham wala dinar." Kalau ada di antara kita, ya, seseorang yang dia memiliki suatu kezaliman terhadap saudaranya, baik berkenaan dengan harta, dengan darah, dengan kehormatan, ya, dengan harta contohnya apa? Dia mencuri.
atau merampas, menyembunyikan, menipu dan sebagainya. Dengan darah apa contohnya? Ya, dia membunuh, melukai atau menzalimi atau ya mencederai seseorang, atau tentang kehormatan, nama baiknya dirusak, difitnah dan seterusnya. Maka saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terlanjur seorang melakukan itu, kezaliman tersebut, maka hendaklah dia nanti datang kepada orang yang dizaliminya, lalu minta halal dari orang itu sebelum datang hari di mana tidak lagi berlaku dirham dan dinar, melainkan kebaikan dan keburukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dirham, tidak ada dinar lagi, alat tukar itu enggak berupa itu, tapi kebaikan dan keburukan. Dan kita pasti melewatinya. Jadi bagaimana caranya? Mulai muhasabah diri, Pak. Ya, apa perkara-perkara yang sampai saat ini kita ingat, persoalan-persoalan tentang hal zalim yang kita kepada orang lain, masih memungkinkan bagi kita untuk mengetahui tempatnya, mengembalikannya, maka kembalikanlah. Ya. Dan itu tanpa perlu menyebutkan diri kita. Misalkan kita mengambil harta si fulan 20.000, 30.000, ingin kita balikkan. Mungkin kita bisa titipkan kepada orang atau kirimkan kepadanya, transfer kepadanya. Intinya adalah hak itu kembali kepadanya. Walaupun dia tak tahu ini siapa yang membalikan, ini siapa yang membayar, siapa yang mengambil duitnya. Tidak perlu. Ya. Tidak perlu kita menyebutkan saya yang mengambil dan seterusnya. Tapi kalau berupa fitnah, ya fitnah, dia telah merubah nama baik si fulan, agama si fulan, tuduhan-tuduhan ini dan itu. Maka bentuk penghalalannya adalah dia datang di si fulan tersebut, dia sampaikan dua mbak begini, begini, begini. Dan setelah itu dia bertanggung jawab terhadap fitnah yang dia lakukan. Bagaimana caranya? Dia kembali menceritakan kebaikan-kebaikan saudaranya tadi. Maka dengan demikian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan ya, mengambil kebaikan kita untuk si fulan itu atau memberikan keburukan fulan itu untuk kita pada hari kiamat nanti. Maka kata beliau rahimahullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang terbunuh secara zalim, dia nanti akan mengambil kebaikan dari si pembunuh, dan orang yang membunuh akan mengambil keburukan orang yang dibunuh, ya, sehingga dia mengemban seluruh dosa-dosanya. Ya. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, berkenaan tentang masalah, kalau bahasa ya, sebagian manusia menyebutkan manusia itu mewarisi dosa. Ya. Apakah dosa itu diwarisi atau tidak? Pahala itu diwarisi atau tidak? Ya. Yang dalam Islam itu enggak ada istilah mewarisi dosa. Tapi ada yang disebut dengan ya pahala-pahala jariah, dosa-dosa jariah. Dan itu bukan warisan. Tapi itu ditetapkan di dalam Islam hanya ya memberitahukan kepada kita bahwa harus hati-hati dalam perbuatan dosa, terutama dosa yang membawa orang lain berbuat dosa. Ya, karena itu akan menjadikan orang atau pelaku pertama tadi mendapatkan dosa juga. Karena dia adalah orang yang memberikan contoh kepada yang lain tentang perbuatan buruk. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajra wa ajr man amila bi amri ayyun qusum min ajri syai'a. Orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain, dia mendapatkan pahala, mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu juga dengan man sanna fil Islam sunnatan sayyatan, siapa yang membuka jalan buruk kemudian dia melakukannya diikuti oleh orang lain, dia mendapatkan dosa dan dosa yang melakukannya. Kenapa? Karena dia sebagai pencetus pemberi contoh. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka dalam persoalan mengemban dosa orang lain atau tidak, beliau menampilkan satu firman Allah, yaitu surah Al-Maidah ayat 29 berkenaan dengan perbuatan dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Beliau mengatakan ada firman Allah, ya, salah satu anak Adam itu mengatakan, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna minal khasirin. Aku berharap atau aku berkeinginan. Ini perkataan siapa? Perkataan orang yang dibunuh. Siapa anak Adam yang dibunuh, Pak? Si? Habil atau Qabil? Qabil. Maka yang dibunuh ini ketika ditusuk,
dia mengatakan inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Aku ingin ya dengan apa engkau sudah terlanjur membusukku, engkau sudah terlanjur membunuhku. Ya. Maka aku ingin engkau memikul dosaku dan dosamu. Di sini jadikan perdebatan dalam ilmu kalam. Engkau memikul dosaku dan dosamu. Ismi wa ismi, dosaku dan dosamu. Banyak perbedaan pendapat tentang memahami memikul dosa, dosaku dan dosamu. Namun dalam perkara ini, ya, berdasarkan tafsir daripada Ibnu Katsir rahimahullah, ada dua pendapat yang masyhur berkenaan kalimat engkau menanggung dosaku dan dosamu. Yang pertama, maksud kalimat ismi wa ismik adalah engkau menanggung dosa karena telah membunuhku dan dosamu sendiri yang pernah kau pikul. Ini kan dia membunuh. Membunuh itu kan dosa. Maka dosa membunuh itu kau tanggung. Kemudian kau juga punya dosa-dosa sebelum dan sesudah ini, maka pun kau tanggung. Ini pendapat pertama. Dan hal ini ya telah diriwayatkan secara asar dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Jahid, Qatadah dan Dhahak. Ad-Dhahak. Ya. Jadi para sahabat dan imam ini atau para tabi'in ini meriwayatkan demikian. Ini yang dipahami. Maksudnya dalam ayat ini, aku berkeinginan engkau menanggung dosaku, artinya dosa membunuhku, dan dosamu artinya dosa yang kau kerjakan sebelum dan setelah ini. Kemudian pendapat kedua menyatakan, yang pertama tadi bisa dipahami Pak ya, jadi menanggung dosa membunuh, artinya apa? Baik dosaku dan dosamu itu artinya dosa yang memang yang dilakukan oleh si pembunuh. Dosa pembunuhku, ya berarti itu pelakunya si pembunuh juga. Dosamu sendiri, ya karena kau sendiri yang melakukan. Artinya di sini tidak ada persoalan dalam pendapat pertama ini. Pendapat kedua mengatakan antabu abi ithmi wa ithmik, yaitu memikul dosaku dan dosamu. Maksudnya adalah antabu abi ithmi fi khotayaya, engkau memikul dosa-dosaku. Beda kan yang suami pertama. Kalau dosa yang pertama itu mengatakan dosa membunuhku, tapi pendapat yang kedua mengatakan aku ingin engkau juga menanggung dosa-dosaku karena engkau telah membunuhku. Ya. Ini pendapatnya. Wa ithmikal lati fi qatlikali, dan dosamu yang telah ya dosa membunuh. Bagaimana terjemahkan? Wa ismika, dan dosamu berupa engkau telah membunuhku. Ya, wa ismika fi qatlikali. Ya, dan dosamu berupa engkau telah membunuhku. Jadi pendapat dua menyampaikan bahwa karena engkau telah membunuhku atau ingin membunuhku, menusukku, maka aku berharap engkau memikul dosa-dosaku dan dosa pembunuhan yang kau lakukan. Ya, jadi bukan dosa-dosaku yang telah dan sebelumnya, tapi dosa-dosaku dan dosamu. Nah, kalau pendapat kedua ini dari pernyataan ini bahwa dosa besar atau suatu perbuatan dosa itu dapat memindahkan dosa orang yang dizaliminya. Ya. Jami'al khotaya, seluruh kesalahan-kesalahannya. Ya. Wa huwa marwiyun an Mujahid. Nah, ini disebutkan bahwa ini pernah diriwayatkan oleh Mujahid. Nah, ini dua pendapat ya, Pak, tentang dan dua-duanya sama-sama ada dalil. Ya, tapi yang apa namanya? Yang benarnya yang mana pendapat ini? Dua-duanya sama-sama ada dalil, tapi duanya memiliki pemahaman yang berbeda jadinya. Kalau yang pertama itu memiliki makna bahwa dosa membunuh tersebut tidak menjadikan dosa orang yang dibunuh itu dilimpahkan kepada si pembunuh. Tapi pendapat kedua dengan pernyataan itu mengatakan bahwa dosa membunuh dengan membunuh tersebut berarti mengambil alih dosa yang dibunuh kepada si pembunuh. Kan beda sekali. Maka kata Ibnu Jarir rahimahullah, wassahihu an Mujahid huwal qawlul awwal. Berdasarkan pendapat Mujahid. Artinya di sini kalau pendapat pertama tadi disebutkan bahwa inilah pendapat Mujahid. Pendapat yang kedua tadi dikatakan ini dari Mujahid. Itu kalau dalam istilah tafsir, dalam istilah usul, itu ada perbedaan kekuatan dalil.
Kalau dikatakan ini pendapat mujahid, maka itu yang lebih kuat, bahwa benar ini pendapatnya. Tapi kalau disebutkan ini dari mujahid, maka boleh jadi ini hanya apa namanya, apa istilahnya, dugaan, anggapan, atau apa namanya pak, sangkaan orang kalau ini adalah dari mujahid, padahal belum tentu benar. Makanya kata Ibnu Jarir, tidak mungkin mujahid berpendapat demikian, karena mujahid itu seorang tabiin yang yang terjaga keagamaannya, terjaga ahlu sunnah wal jamaahnya, pemahamannya terhadap agama. Tak mungkin dia mengatakan yang kedua ini. Maka dibantah oleh Ibnu Jarir, as-sahih an mujahid wal qaul awwal. Tak mungkin mujahid mengatakan yang kedua. Pasti mujahid mengatakan yang benar, bahwa mujahid itu adalah mengatakan dosa membunuhku dan dosa. Jadi pendapat pertama itu perkataan Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, jadi maka beliau mengatakan walaysa al-murad anna al-qatl yahmilu jami'a sayyi'ati bal qatlu ya anna al-qatl kafaratul maqtul. Bukanlah yang dimaksud dalam hal ini si pembunuh menanggung seluruh perbuatan-perbuatan dosa yang dibunuh. Ya, ini dibantahkan. Tapi ada juga diriwayatkan bahwa pembunuhan tersebut dapat menjadi kafarah bagi yang dibunuh. Ya. Si fulan si A dibunuh oleh si B. Maka karena si fulan si A ini wafatnya akibat pembunuhan, pembunuhan tersebut menjadi kafarah bagi si A. Apa yang dimaksud kafarah? Penghapus dosa. Tapi bukan pelimpahan dosa. Beda ya Pak ya. Kalau penghapus dosa, karena dia mati dibunuh, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah yang dibunuh. Bukan berarti karena dia dibunuh, maka dosa-dosa orang yang terbunuh dilimpahkan kepada si pembunuh. Bukan ini maksudnya. Ya. Bukan ini maksudnya. Dari Ali bin Husain bin Ali, bahwasanya annahu balaghahu qatl balaghahu qatl bin Ziyad wa huwa yatufu fasa'ahu dhalik qala faqila lahu wa ma taqrahu min dhalik qala li anna al qatla kafaratul maqtul. Ya, ini disampaikan bahwa ada namanya Qatl bin Ziyad sedang melakukan tawaf, lalu dia melakukan perbuatan buruk. Ya, fasa'ahu. Ya, ini maksudnya fasa'ahu dzalik. Maka hal itu membuat dia menjadi menjadi buruk. Qala faqila lahu. Jadi ringkas ceritanya, faqila lahu, dikatakan kepada orang tadi, ma takrahu min dzalik. Apa yang membuatmu tidak suka dengan hal itu? Nah, ini perkataannya ini yang menjadikan yang jadikan pembahasan. Orang ini mengatakan li annal qatla, ya, li annal qatla kafaratul maqtul, karena pembunuhan tersebut bisa menjadi kafarah bagi orang yang dibunuh. Ala kulli hal, kaum muslimin yang Allah muliakan, yang ditunjukkan dari hadis-hadis Nabi SAW kita sampaikan tadi adalah bahwasanya in kanat lahu hasanatun uqizat minhu wa illa ju'ilat min sayyi'atin mazlum alayhi wa lihada yabu bi ithmil mazlum. Orang yang dibunuh tadi, ya, akan dizalimi, dia akan mengambil kebaikan orang yang dibunuh nanti di hari kiamat. Kalau tak ada lagi kebaikan orang yang membunuh tadi, maka akan diambillah keburukan si terbunuh yang diberikan kepada si pembunuh. Maka inilah maksudnya yabu bi ithmil mazlum, dia menanggung dosa mazlum, orang yang dibunuh. Jadi kalau dipahami bahwa membunuh menanggung, gini, kalau dipahami bahwa gara-gara membunuh, maka orang yang terbunuh dosanya dilimpahkan kepada yang membunuh, itu maksudnya adalah bukan otomatis langsung dilimpahkan semua, tidak. Tapi itu dimaknai nanti pada hari kiamat. Seandainya orang yang membunuh tidak ada lagi kebaikannya yang akan diambil diberikan kepada yang terbunuh,
maka orang yang terbunuh ini ya, akan memberikan keburukannya kepada yang membunuh. Itu maksudnya. Jadi lagi-lagi dibantah kepada orang yang mengatakan bahwa dosa akan melimpahkan suatu dosa kepada dosa-dosa kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan ya bahasanya tidak menjelimet dan bisa dipahami. Ya, karena bahasa terjemahan dan bahasa penjelasan dari kitab ini. Ya, waladhi alaihi al-hadith. Walakin laysa fi an yahmila jami'a sayyi'ati al-mazlum. Jadi beliau katakan demikian. Jadi maksudnya di sini adalah si pembunuh bukan berarti dia menanggung seluruh perbuatan dosa yang dibunuh. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi waqad yakunul maqtul zulman alai awzar kabira. Ya, karena boleh jadi orang yang dibunuh ini dia pernah melakukan dosa yang lebih besar lagi. Ya, dosa yang lebih banyak lagi. Dia mati dibunuh di tangan si A, mati dibunuh di tangan si B. Boleh jadi si A ini dulu di masa itu pernah membunuh 10 orang bahkan. Ya. Bagaimana mungkin si B ini yang membunuh menanggung dosa 10 orang tadi yang dibunuh? Padahal dia cuma melakukan satu kali. Tak adil. Ya, ini maksudnya. Jadi tidak mungkin. Laisa fi an yahmila jami'a sayyi'atil mazlum. Maksudnya adalah si pembunuh tidak mungkin menanggung seluruh dosanya. Karena boleh jadi orang yang dibunuh itu lebih zalim dan lebih banyak dosanya. Wa qad qatala nufusan, dan bahkan boleh jadi orang yang terbunuh tadi itu telah pernah membunuh sebelumnya banyak jiwa. Fala yakunu ismu qatlihi biqadri ithmin man qatalahu kulluhum. Ya, maka enggak mungkin si B tadi gara-gara membunuh si pembunuh maka dosa orang-orang yang membunuh itu dilimpahkan kepada dia. Ini mustahil dan ini enggak adil namanya. Tapi tetap juga disampaikan, ya ini lagi-lagi ya perdebatan ahlul kalam yang beliau sampaikan di sini dengan tujuan ya supaya umat itu cerdas, ya supaya umat itu tidak gampang dibodoh-bodohi, supaya umat itu harus berdiri di atas pondasi dalil yang kuat. Ya, jangan sampai lemah mendapati sesuatu, oh iya benar ya, betul ada dalilnya, tapi pemahaman terhadap dalil itu penting. Nah, itu yang beliau ingin maksudkan dengan penyampaian beberapa perdebatan ini. Ya, sedikit lagi kita tuntaskan, Pak. Ya, kita ambil satu paragraf ini, insyaallah pembahasan berikutnya akan kita bahas di kemudian hari. Lakin qad yuqalu fil qissatil muayyana lam yakun 'ala al-maqtul min as-sayyi'ati a'zam min sayyi'ati qatli. Ya, ada tersebutkan dalam kisah-kisah tertentu bahwasanya orang yang dibunuh tersebut, oh ya, misalnya yang terbunuh, lam yakun alal maqtul min as-sayyi'ati a'zam min sayyi'ati qatli. Bahwasanya dosa yang dilakukan oleh si pembunuh itu, afwan, gimana nih? Orang yang terbunuh dia kan melakukan dosa. Maka dosa-dosanya orang tadi itu tidak jauh lebih besar daripada dosa dia dibunuh. Si A ini sudah membunuh 10 orang. Datang si B membunuh si A, ya. Maka dosa 10 orang yang dibunuh oleh si A ini tidak jauh lebih besar daripada dosa dia telah dibunuh oleh si B. Sehingga dikatakan dengan demikian, si B ini juga akan menanggung dosa 10 orang yang dibunuhnya tadi oleh si A. Ya, lagi-lagi dalil kalam ini disampaikan untuk menguatkan pendapat pertama tadi, bahwasanya si pembunuhan, bahwa pembunuhan itu akan mengambil alih seluruh dosa. Nah, ini dikatakan demikian. Lakin qad yuqal kadza, dikatakan demikian. Ya, wallahu alam, ya, yang intinya kaum muslimin Allah muliakan, ini bantahan tetap saja dibantah, ini panjang sekali pembahasannya. Yang mana intinya adalah dosa pembunuhan tadi ya itu tidak menjadikan orang yang terbunuh itu lepas bersih, dosa langsung dipindah alihkan seluruhnya kepada yang membunuh. Tidak. Kalaupun emang ada yang mengatakan bahwa orang yang terbunuh dosanya akan diberikan kepada yang dibunuh, kepada yang membunuh, itu maksudnya adalah nanti pada hari kiamat, seandainya pembunuh ini tidak ada kebaikannya lagi, maka dosa yang dibunuh ini akan ditimpakan kepada yang membunuh. Itu maknanya. Baik, wallahu a'lam bishawab, kaum muslimin yang Allah muliakan. Ya, mohon maaf karena kita pada hari ini hanya dapat menyampaikan apa yang sudah dikutipkan di sini. Ya, kita ingin mendapatkan faedah istifadah, di mana pembahasan inti kita dalam kali ini adalah berkenan tentang bahwasanya dosa itu bukan diwarisi.
suatu perbuatan dosa memang dapat menghancurkan amal, tapi sebagian, bukan seluruh amal. Ya, bukan seluruh amal. Dan dalilnya sangat jelas sekali. Ya, adapun penggiringan-penggiringan opini, kemudian penggiringan-penggiringan makna kepada yang sesat, ya maka kita berlepas diri dari itu semua. Taib, inti dari pembahasan ini adalah kita dalam rangka untuk membersihkan tauhid kita. Ya. Ya, jadi tauhid yang benar itu terlepas dari akidah-akidah sesat, akidah-akidah salah. Wah, saya dulu enggak sempat berpikiran demikian. Ya. Karena keawaman kita, karena ketidaktahuan kita, karena belum kita bahas. Nah, setelah kita membahas ini, maka itulah kita pegang keyakinan kita tentang masalah dosa tadi, bahwasanya pelaku dosa besar mereka tetap disebut sebagai seorang muslim. Kalaupun mereka meninggal belum bertobat dari dosa besarnya, Allah akan menghukumnya, tapi tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bissawab, kaum muslimin yang Allah muliakan. Insyaallah pembahasan kita berikutnya berkenaan dengan ya, si pembunuh tadi, apakah dia kafir atau fasik. Ya. Nah. Membunuh sama dibunuh, sama-sama di neraka. Iya. Berkenaan dengan sebuah hadis Nabi SAW, ya, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya sama-sama dimasukkan dalam neraka. Makna hadis ini, ya, meskipun si fulan, ya, meskipun orang yang terbunuh dan orang yang dibunuh, mereka sama-sama masuk neraka. Sebab orang, kalau orang yang membunuh dia masuk neraka karena membunuhnya. Tapi orang yang dibunuh masuk neraka karena dia juga ingin membunuh. Maka hadis ini menjelaskan tentang pertikaian dua orang yang sama-sama ingin membunuh satu sama lain. Tapi beda halnya dengan orang yang tanpa salah, tanpa dosa, tanpa apapun, dia dibunuh. Maka orang ini namanya statusnya dizolimi. Ya, kalau yang dalam kasus hadis tadi, si A, si B, sengketa, atau ada pertikaian, sama-sama mengambil senjata tajam, sama-sama berniat dengan hati yang kuat ingin membunuh, bukan mencelakai tapi menghabiskan nyawa. Qadarullah si A ini lebih terbunuh dahulu oleh si B, dan si B ini wafat dalam keadaan tak bertobat dengan dosa pembunuhnya tadi, maka dia masuk neraka karena dosa pembunuh. Si A tadi yang mati gimana? Dia tetap juga dihukum oleh Allah karena niat membunuh tadi yang telah diimplementasikan dengan ikhtiarnya untuk menusuk juga. Qadarullah tak kena gitu. Tapi kalau kasusnya orang, ya misalkan kayak apa namanya pak, yang menjam begal-begal itu kan, begal orang buat kendaraan lagi berjalan sendirian itu kan, kemudian diambil hartanya dibunuh, maka orang ini nggak mungkin dia masuk dimasukkan neraka karena jadi bunuh, enggak. Dia statusnya sebagai orang yang dizalimi, ya tentu si pembunuh akan memikul dosanya. Ya, dosanya apa? Dosa pembunuhnya, bukan dosa orang yang dibunuh. Maka dalam sunnah wal jamaah, ya, wah, si pembegal akan menanggung dosa seluruh orang yang dibunuh, enggak. Tapi orang yang dibunuh ini boleh jadi karena dia dibunuh, maka ampuni dosa-dosanya. Tapi bukan pengalian dosa dari yang dibunuh kepada yang membunuh, tidak. Ya, yang membunuh dia hanya menanggung dosa karena dia telah membunuh itu. Nah, dalam pandangan al-sunnah wal jamaah kepada si pembunuh tadi statusnya gimana? Statusnya kalau dia seorang muslim tetap dalam keislamannya, bukan kafir. Ya, dia notabene muslim, kemudian melakukan begal. Ya, melakukan begal, membunuh orang. Nah, karena dia membunuh, lantas dia jadi kafir? Enggak. Dalam akidah al-sunnah wal jamaah tidak serta merta karena dia membunuh maka dia menjadi kafir. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Gimana? Apa? Pemain? Yang perlu dan ada umumnya. Iya. Iya. Bagaimana kita bersikap dengan ayat tersebut? Kemudian pertanyaan kedua tentang meminta halal kepada. Minta halal. Kepada apa namanya hamba yang lain. Tak kala misalkan si A meminta halal kepada si B,
memaafkan. Apakah si B ini memang berhak untuk menuntut nanti di akhirat atau malah si B ini berdosa karena tidak memaafkan? Iya. Baik, berkenan surah An-Nisa apa Al-Maidah ini? Surah Taubat. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Berkenan ayat ini, siapa yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja, maka dia kekal di dalamnya. Ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ketika Al-Qur'an mengatakan khalidan fiha tanpa kata abadan, maka itu maknanya dia akan disiksa dalam waktu yang sangat lama. Ya, tapi dia tidak kekal. Ya, tidak kekal. Tapi kalau disebutkan khalidina fiha abada, maka dia kekal di dalamnya. Ya, itu kaidah yang disebutkan dalam tentang Al-Qur'an. Maka tentang orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja dan yang membunuh adalah seorang muslim, dia tetap masuk nerakanya Allah. Tapi khalidan di sini dalam waktu yang lama. Bukan waktu yang lama kekal tanpa batas gitu. Waktu yang lama, Allah alam tidak tahu berapa lamanya. Tapi itu menunjukkan bahwa dahsyatnya apa dosa yang akan dia pikul. Kemudian yang kedua berkenaan tentang minta halal. Seseorang yang meminta halal karena dia berlaku zalim kepada saudaranya, lantas saudaranya yang diminta halal tak mau menghalalkan, apakah yang meminta halal ini nanti pada hari kiamat akan disiksa oleh Allah atau tidak? Dalam ya, misalkan begini. Si A ngambil uang si B, atau si A pernah menghina si B atau menzalimi si B. Lantas si A ini karena sadar, ya setelah ikut kajian atau mengetahui ya bertobat intinya, dia ingin membalikan hak, minta halal. Lantas si B ini tak mau. Si B ini juga punya dalil, punya pengetahuan, punya ilmu. Saya tak mau maafkan, saya mau ngambil nanti saja di akhirat, itu kan? Karena dia lebih tahu di akhirat itu akan lebih dia butuhkan daripada dunia. Maka dalam hal ini kaum muslim yang Allah muliakan, kewajiban si A adalah minta halal, ya menyampaikan, menyadari, mengakui tentang kesalahannya. Adapun si B yang tak mau memaafkan, yang tak memberikan halal, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau si B ini memberikan dengan syarat. Misal ketika si A ini mencuri uang si B, saya curi uang Anda 30.000 sebulan yang lalu di waktu ini dan itu, mohon maaf. Atau dia ingin mengembalikan tapi dia ingin mengatakan juga. Maka si B bilang, saya enggak akan berikan halal kamu mencuri uang saya. Ya, kecuali ya, tentu dengan syarat-syarat yang disyariatkan. Ya, misalkan kecuali Anda benar-benar taubat kepada Allah, Anda mau beristighfar kepada Allah 100 kali dan seterusnya. Maka syarat demikian tidak mengapa diamalkan. Ya. Syarat-syarat tidak apa diamalkan. Tapi kalau si B ini betul-betul menolak, dia hanya ingin ambil bagian di akhirat, berarti dia telah berbuat zalim kepada si A. Apa bentuk kezalimannya kepada si A? Yaitu tidak memberikan hak memaafkan ketika orang itu telah minta maaf. Jadi makanya kita katakan si B tadi itu kan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan suatu yang mudah. Si A ini minta maaf, mengakui di depan si B tentang perbuatan dosanya, perbuatan salahnya. Meskipun kalau dalam masalah hak-hak berupa materi, si A ini tak perlu juga dia menyebutkan tentang dirinya. Cukup dia mengembalikan kalau berkaitan dengan materi. Misalkan dia kalau mengambilkan uang 100.000, dia kembalikan dengan cara apapun, entah titipan, entah dia selipkan, dia entah silakan tanpa nama dia. Tapi kalau haknya bukan materi seperti kehormatan, ya seperti kok nama baiknya, kemudian seperti fitnah-fitnah yang pernah dimunculkan, ya ataupun dia sampai di penjara segala macam karena fitnah kita, itu mesti diutarakan. Sampaikan kepada kesimpulan saya begini, saya mohon dimaafkan. Itu masuk di dalam masalah lagi ghibah. Ghibah ini kan mengambil hak orang lain berupa apa? Berupa kehormatan, nama baik, harga diri, agama. Maka bahaya ghibah itu. Nah, kalau selama dia mengetahui si fulan tersebut dan dia bisa minta maaf dan segala macam, lakukan. Tapi kalau tak tahu lagi keberadaannya atau dia telah wafat atau telah tiada gitu, maka dia ceritakanlah yang baik-baiknya. Ya, sampai dia merasa cukup dengan kalimat-kalimat baik yang diutarakan ini dapat memulangkan nanti kebaikan dunia. Ya. Jadi begitu. Jadi dalam halal menghalalkan ini, ya. Makanya Rasulullah itu diajarkan oleh Allah apa? Fa'fu anhum. Ya. Apa bunyinya?
fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka. Ya, ketika ada orang-orang yang ingin minta telah berbuat zalim, berbuat apa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah diperintahkan bukan tahan mereka, nanti aja ngambil pahalanya di hari kiamat. Enggak. Tapi fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin yang Allah muliakan. Ya. Baik kita sebagai pelaku berbuat salah ataupun orang yang di objek berbuat salahnya orang lain pada kita, maka adalah kita lakukan di sini ya, sesuai dengan syariat, itu memaafkan, saling memaafkan. Nah, wallahu a'lam bissawab, ya, dengan keterbatasan ilmu yang Anda tahu, itu yang Anda dapat jawab. Nah, ada pun kekeliruan, ada pun kekurangan, ya nanti mau disampaikan kalau ada kekeliruan dalam penyampaian. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, barangkali ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan syukur katsiran lana wasdihimaikum, terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan diberi. Aku lu qawli hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.